Islam lahir. Saat Islam lahir, dimulailah satu tahapan penting, namanya tahapan spiritual. Tahap spiritual itu ketika agama masuk dalam hidup kita, mengatur hidup kita, mengendalikan naluri-naluri, insting-insting primordial kita. Jadi ini mungkin dulu pernah kita bahas di ketika membahas Imam Ghazali dan kawan-kawan. Bagaimana manusia itu punya banyak insting macam-macam, ingin senang, ingin enak, punya nafsu ini, nafsu itu. Dan itu memang manusiawi. Tapi kalau nafsu dan insting-insting tadi dibiarkan liar, tidak terkendali, akan bisa menghancurkan manusia. Jadi kalau kalian nafsumu tidak dikendalikan, itu dunia ini hancur. Kalau tiba-tiba ada, misalnya ada ayat baru turun, manusia boleh apa saja, asal masih jenisnya nafsu, misalnya, itu hancur, sudah selesai. Nafsu itu manusiawi, tapi harus ngerti batasnya. Nah, fase spiritual itu ketika agama masuk dalam hidup kita, kemudian dia menjadi pengendalinya naluri-naluri, insting-insting, termasuk nafsu-nafsu tadi. Tidak dihilangkan, kata Malik bin Abi, tapi dikendalikan sesuai dengan norma-norma ideal agama dan spiritualitas. Nah, sama dulu Rasulullah, Nabi Muhammad, ketika mendapat wahyu, kemudian memberdayakan masyarakatnya, itu fase spiritual. Jadi spiritualitas dan agama menjadi pengendali hidup. Jadi berpikir, ya boleh, wong agama memang memberi keutamaan pada ilmu, pada berpikir. Insting, ya boleh, naluri kawin boleh, makan boleh, mencari enak boleh, naluri ya, tapi dikendalikan. Inilah yang disebut tahapan spiritual. Kata Malik bin Abi, dalam sejarah Islam, tahap spiritual ini sejak Nabi Muhammad hadir diterima sampai era Khulafaur Rasyidin terakhir zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin. Jadi perang Siffin itu bagi Malik bin Abi jadi penanda terakhir fase yang disebut tahapan spiritual. Jadi ketika spiritualitas jadi pengendali, ini fase dasar. Lanjut, setelah tahapan spiritual muncul tahapan rasional. Di tahapan rasional ini, yo masyarakat masih dikendalikan oleh agama, tapi kan kebutuhan dan kepentingan hidup mulai macam-macam. Tantangan hidup juga mulai macam-macam. Kreativitas mulai ditantang. Ada masalah ini, ada masalah itu, bagaimana ayo? Akhirnya apa? Pendaya gunaan akal budi mulai optimal. Mulai muncul ilmu pengetahuan, seni, filsafat itu mulai mewarnai. Nah, ini jadi mulai lahir sudah peradaban rasional. Jadi ketika spiritual sukses, itu kan wilayah tambah meluas, tantangan tambah banyak. Tambah banyak tantangan hidup, tambah dipaksa kita untuk berpikir, bernalar. Mulai muncul ilmu, mulai muncul filsafat. Kalau dalam Islam ya, kalau versinya Malik bin Abi ini diawali zaman Bani Umayyah, Abbasiyah. Kita menyebutnya zaman keemasan. Nah, tidak perlu diceritakan hebatnya zaman keemasan ini, teman-teman pasti sudah paham. Sayangnya, akal ini tidak sehebat agama, tidak sehebat spiritualitas. Dalam aspek apa? Mengendalikan naluri tadi, insting-insting termasuk nafsu tadi.
Kalau agama kan pakem gitu, tidak boleh. Kalau begitu tidak bisa, agama lebih pakem. Tapi begitu akal, tidak sepakem agama. Wong akal kita itu kadang yo mengikuti kecenderungan kita. Wong kita kadang salah saja masih bisa nyari alasan, akal kita. Jadi akal tidak sedahsyat agama untuk mengendalikan naluri-naluri dan nafsu negatif. Mulai muncul egoisme-egoisme. Orang memanjakan kepentingannya sendiri. Ini fase rasional. Jadi atas nama nafsu, atas nama insting, naluri, terus mulai muncul pikiran-pikiran egois penuh kepentingan. Mulai ada kepentingan politik ini, kepentingan sosial itu, dan lain sebagainya. Jadi makanya sering saya bilang, akal itu hebat, luar biasa. Tapi rajanya bukan akal. Diri kita itu rajanya qalb, hati, orientasi diri. Yang kata Imam Ghazali, kalau hatinya gelap, ya akal akan jadi pasukan kegelapan. Kalau hatimu jernih, ya akal akan jadi pasukan kejernihan. Era rasional memang keemasan luar biasa produknya. Tapi kemudian itu tadi, tidak sepakem agama ketika mengendalikan nafsu, mengendalikan insting-insting. Baik, wah ini di saya baterainya low, laptopnya. Oke, sudah. Ternyata belum nancep sejak tadi. Ya. Itu yang disebut katalisator tadi ya. Alatnya ada semua, tapi kalau tidak ada yang menggerakkan, ya gunanya apa? Seenak apapun makanan di depan kita, kalau tangan kita tidak bergerak memasukkannya ke mulut, ya gunanya apa makanan enak itu? Secantik apapun pasangan di depanmu, kalau kamu diam saja, apa ya bisa terjadi sesuatu? Kan tidak bisa. Baik. Itu yang disebut katalisator tadi. Kalau kamu, Pak, saya kok tidak berani ngomong, berarti kamu perlu katalisator sendiri. Entah siapa atau entah apa yang bisa mendorongmu bergerak. Baik, nah akhirnya apa? Karena akal tidak sepakem agama mengendalikan nafsu, terus mulai insting naluri mulai merdeka dia. Mulai lepas. Pada akhirnya masuklah ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini mulai disebutnya tahapan naluri. Inilah tahap kelemahan dan kekacauan. Akal sudah kehilangan fungsi idealnya, masyarakat mulai masuk fase kegelapan. Kata Malik bin Nabi, ini kalau dalam Islam, yo kelihatan ketika negara-negara Islam diserang oleh Mongol. Sampai kemudian jatuh kita habis-habisan. Sampai kemudian diakhiri seperti saya jelaskan tadi ya. Dinasti Al-Muwahhidun Al-Muhad dari Afrika Utara. Yang itu terakhir sudah. Kalau istilahnya Malik bin Nabi, setelah masa Al-Muwahhidun itu beliau menyebutnya Horijul Hadoro, di luar peradaban sudah. Berarti peradaban Islam itu ya berakhir di Al-Muwahhidun. Dan memang menurut analisis beliau, kehancuran mutlak itu ketika ada kekacauan di dalam tubuh umat Islam sendiri. Gegeran, tidak rukun, saling serang.
kemudian kekacauan-kekacauan internal, itulah yang membuat jatuh. Sehingga kita mengalami fase naluri. Fase naluri itu akalnya tidak terlalu dipakai, agamanya tidak fungsional, hanya memanjakan ego, nafsu, insting untuk nyari enak sendiri-sendiri. Ya, situasi inilah nanti yang dikenal dengan istilah civilizational bankruptcy, kebangkrutan peradaban. Ini yang jadi tema kita malam hari ini. Jadi yang di depan tadi pengantarnya saja. Inilah yang dimaksud. Kenapa bangkrut? Wong sebelumnya sudah jaya luar biasa. Dari jaya luar biasa terus runtuh, tidak punya apa-apa, itu kan namanya bangkrut. Maka beliau menyebutnya kebangkrutan peradaban. Jadi kebangkrutan ini terjadi ketika satu peradaban mandek, kehilangan vitalitasnya, kehilangan kreativitasnya, kehilangan kemampuan berinovasi. Selesai sudah. Pasif luar biasa, jadi objek, tidak bisa jadi subjek. Nah, kenapa kok vitalitas kreativitas mati? Yang pertama, keilmuan susut banyak mulai mati. Kurangnya keingintahuan intelektual. Rasa, kalau bahasa psikologinya, daya curiosity-nya rendah. Jadi ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin nyoba ini, ingin nyoba itunya rendah. Sehingga inovasinya ya rendah. Ini kan yang sering dikritikan ke kita hari ini. Sarjana banyak, S1, S2, S3 mungkin puluhan ribu setiap tahun kita produksi. Tapi inovasi sedikit. Kenapa begitu? Daya ingin tahu rendah. Secara intelektual, jadi banyak mungkin penelitian, mungkin karya-karya itu sifatnya repetitif saja. Mengulang-ulang yang sebelumnya, tidak ada yang baru. Sering saya ilustrasikan ya, seandainya skripsi, tesis, disertasi di kampus-kampus itu yang mungkin puluhan ribu tiap tahun, kalau satu skripsi adalah satu inovasi atau satu solusi untuk problem masyarakat kita, meskipun problem kecil saja, bayangkan setiap tahun kita dapat puluhan ribu solusi. Lho, apa enggak jaya gitu. Dari sisi kuantitas ini saja lho. Tapi kan ya pada akhirnya skripsi, tesis, disertasi itu kan berakhir di lemari perpustakaan. Untuk dicontek adik kelasnya besok. Kan gitu. Perpustakaan itu kan bagian paling rame kan repositori bagian yang tesis, disertasi lama itu. Dan kalian kan tekun sekali nyateti di situ untuk kepentingan tesismu, skripsimu sendiri. Secara repetitif ngulang-ulang terus. Jadi eman-eman energi yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, waktu yang dihabiskan. Tapi hanya sampai pada tidak ada apa-apa seperti kata Malik bin Nabi tadi. Itu yang kita alami sekarang. Coba dihitung ya, setiap minggunya ada berapa banyak seminar, Zoom online, opolah jenis kajian gitu-gitu banyak, saya sendiri juga sampai capek. Tapi terus hasilnya apa? Kontribusinya apa? Ada enggak manajemen yang ngatur itu untuk sedikit-sedikit kemudian kita tata untuk kebangkitan peradaban? Nah, kalau tidak ya kita tetap ada di situasi civilizational bankruptcy ini. Kita ada di situasi kebangkrutan peradaban sampai hari ini. Nah, ini PR kita semua. Ternyata manusianya ada sih. Dan berkualitas juga.
materi atau turobnya tersedia, apalagi kita di Indonesia ini. Fasilitas macam-macam banyak, baik dari Allah maupun yang ada di karya-karya pendahulu kita juga banyak. Waktu juga tersedia, kenapa tidak? Wong untuk main game saja ada waktu banyak kok. Apalagi untuk yang penting-penting pasti bisalah kita sisihkan. Harusnya ada banyak karya, ada banyak inovasi. Kenapa tidak? Harus ada yang dibenahi berarti. Nah, nanti ini setelah ini ke belakang kita belajar, diawali dari mencari penyakitnya, kemudian kita coba merancang obatnya sesuai dengan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh Malik bin Nabi. Oke, kita mulai. Jadi inilah problem besarnya, kebangkrutan peradaban. Lanjut, kenapa sih kok bisa semengenaskan itu nasib kita? Kata Malik bin Nabi, ada dua, antara lain akar keruntuhannya. Yang pertama, kolonialisme. Kalau ini jelas, karena sejak sekitar abad 14-15 itu kan sudah mulai terjadi penjajahan, imperialisme, kolonialisme. Yang kedua, ini yang mungkin sering kita lupakan, yaitu kolonisabilitas. Kolonisabilitas itu kondisi kita yang memang pantas dijajah. Nah, selama ini kita melihat kurang ajar memang penjajah itu. Memeras kita, menganu kita. Kita jarang melihat diri kita sendiri yang ternyata kita itu memang layak jajah. Gitu. Mental kita, mental dijajah. Itu yang membuat kolonialisme bisa sukses. Kita selalu capek menyalahkan kolonialisme. Ya memang mereka salah, tapi kita lupa untuk menata diri kita sendiri. Itu istilahnya Malik bin Nabi, kolonisability. Jadi kolonisability itu kondisi kita yang mudah dikoloni, mudah dijajah. Kondisi kita suka gegeran sendiri, pecah-pecah, itu namanya jenis kolonisability. Kondisi kita yang enggan susah, nyari enaknya saja, kolonisability. Kondisi kita yang menghalalkan segala cara, curang juga enggak apa-apa, enggak jujur juga enggak apa-apa, yang penting sukses, ini gampang dikalahkan. Atau kondisi kita yang mendewakan materi, ini kolonisability. Kalau kolonialisme dari luar itu enggak akan bisa masuk kalau kita kuat. Kalau kita enggak pantas dijajah, kita enggak akan dijajah. Tapi kita sendiri yang bergaya mudah dijajah. Makanya belakangan misalnya muncul isu pembulian. Ya memang untuk membasmi pembulian itu orang-orang yang suka bully kita tegesi, kita larang lah, kita ancam dengan hukuman, iya. Tapi lebih penting lagi menguatkan orang yang gampang dibully. Coba dia dilatih punya mental, punya gaya, punya gestur, punya apa kebiasaan yang membuat orang takut bully dia, membuat orang tidak berani bully dia. Ah, itu lebih efektif. Loh, kalau memang gayamu mengundang untuk dibully, itu kan orang kepancing untuk bully kamu. Ternyata enak bully kamu itu, manut saja, ikut saja. Orang terus gemes, pengen bully terus. Coba kamu gayamu membuat orang ngeri, mau tak bully, lebih serem kelihatannya. Lebih, jadi tidak jadi bully dia. Jadi kata Malik bin Nabi, lebih banyak kondisi kolonisability ini di kita. Itu yang membuat kita lemah dan terus mudah dijajah.
Kalau kolonialisme eksternal dari luar memang menyebabkan penyimpangan, kehinaan, dan kehancuran. Penyimpangan itu kita melenceng dari jalur budaya ideal kita. Yang religius, yang spiritual tidak bisa kita ekspresikan secara sepenuhnya. Itu yang namanya penyimpangan. Kita tidak bisa jadi diri kita sendiri. Pada akhirnya kita hina, kita rendah, dan bahkan kita hancur karena kolonialisme. Tapi obatnya tidak melulu menyalahkan yang luar, tapi introspeksi ke dalam. Coba lihat kondisi kita, etik kita, perilaku lahir batin kita seperti apa. Masyarakat kita kok bersatu atau tidak, kompak atau tidak, mudah diadu domba atau tidak. Kita mungkin dulu waktu sekolah SD, kalau pas pelajaran sejarah bangsa itu kan sering diajari, oh Belanda itu pakai strategi divide and impress, dipecah belah terus baru kita dijajah. Itu kan sebenarnya, oh berarti kita itu gampang dipecah belah, itu colonizability. Coba kita tangguh, tidak mudah dipecah belah. Coba kita kompak, akan lebih menang kita. Pendidikan seperti apa, ekonomi seperti apa, politik seperti apa, itu akan menentukan kondisi kita. Jadi akarnya justru di colonizability ini. Inilah nanti yang ingin digarap oleh Malik bin Nabi. Baik, ambil nafas sebentar. Kelihatannya ya enggak usah tegang lah. Saya tahu setelah ngaji ini ya nanti balik seperti sebelumnya kok, santai saja. Paling enggak sekarang dapat referensi baru gitu saja ya. Ini untuk bahan introspeksi kita. Baik, lanjut. Kalau ini enggak boleh baper. Kondisi negatif kita hari ini, ini mungkin bagian dari karakter colonizability tadi. Ini saya petik-petik saja antara lain dari bukunya beliau. Nah, kita hari ini punya mentality-mentality yang tidak terlalu positif. Yang pertama apa? Banyak di antara kita, peradaban kita itu terlalu banyak ngomong, kurang tindakan. Jadi banyak bicara daripada perbuatan. Oh, boleh dihitung berapa banyak kitab-kitab di perpustakaan, berapa banyak diskusi-diskusi, berapa banyak, luar biasa kita. Cuma wacana saja. Masyarakatnya tidak naik kelas. Jadi pelajaran banyak, debat banyak. Kalian setiap kali buka Facebook apa WA apa Instagram, di sini orang debat, orang komen. Apalagi Indonesia juara kan kalau urusan komen medsos itu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya isyarat bahwa kita itu banyak omong. Tindakannya minimal. Loh, padahal perubahan itu ya tindakan. Kalau sekedar wacana, sekedar omongan, ya bagus sih. Tapi kan kalau hanya omongan saja, gunanya apa? Ayo, yang terlalu banyak omong mulai introspeksi ya. Untuk perbaikan. Yang kedua, ini juga sering jadi mengganjal kita. Anggapan bahwa Islam itu sudah sempurna. Harusnya setelah merasa Islam itu sempurna, kita berikhtiar menghidupkan Islam, menunjukkan ini loh kesempurnaannya Islam. Tapi di antara kita sebagian besar, begitu merasa Islam itu sempurna, sudah terus pasif. Jadi merasa dengan sholat, zakat, puasa, haji, kurban dan lain sebagainya selesai, hanya itu. Sehingga apa? Ya dunia sosial tidak berubah, dunia budaya tidak berubah, dunia politik tetap kalah.
Kalau dikritik terus, kamu jangan kritik saya loh, saya itu ikut agama saya sempurna. Berarti kamu menyalahkan agama saya, mikirnya terus jadi begitu. Nah, itu dikritik oleh Malik bin Nabi. Jadi, anggapan kesempurnaan yang efeknya terus orang jadi pasif. Wong sudah sempurna kok. Nah, berarti tidak perlu ngapa-ngapain lagi, tidak usah inovasi-inovasi apa-apa lagi. Yang ketiga, mengagungkan masa lalu. Begitu diceritain, duh, itu ilmuwan barat hari ini, bidang kedokteran, menemukan teori ini, konsep ini, obat ini. Ala kedokteran itu dulu ya, mengikuti Ibnu Sina dan kawan-kawan. Itu yang merumuskan dulu itu ya ulama-ulama kita dulu, mereka tinggal melanjutkan saja. Kita sering begitu, membanggakan masa lalu saja. Iya pasti nenek moyang kita luar biasa, ulama-ulama zaman dulu luar biasa. Lah kamu karyamu apa? Jadi kalau hanya umuk dengan karya di masa lalu, yuk mereka para ulama zaman dulu pasti ya, harus kita banggakan. Lah tapi terus kita ini loh karyanya apa? Mereka berkarya di zamannya masing-masing. Tapi lah kita terus zaman kita berkarya apa? Kalau berhenti di karya-karya mereka, yaitu yang disebut membanggakan masa lalu saja. Jadi ini mental sebenarnya problemnya. Kemudian seneng debat, kata Malik bin Nabi. Seneng kalau pokoknya debat menang itu rasanya ngalah-ngalahi. Padahal kita dituntut produktivitas. Bukan berarti tidak boleh debat. Tapi kalau isinya debat saja, menang kalah saja, ya main di retorika saja biasanya. Tidak produktif. Kadang-kadang kita sudah bilang, beda pendapat tidak apa-apa kok, Pak Wong itu ikhtilafiyah. Tapi begitu ditentang debat, ya ngamuk. Kita kan gitu. Kita tidak kuat kalau ada orang beda itu. Tidak nyaman kalau orang lain punya pandangan pikiran yang beda dengan kita. Padahal kalau ditanya tidak apa-apa toh, memang ada ikhtilaf ulama beda-beda, iya Pak tidak apa-apa, wong memang sunatullah perbedaan itu. Tapi beda beneran kita tidak kuat. Sekedar boleh mengucapkan Natal atau tidak, itu tiap tahun gegeran. Nanti kalau bulan Februari yang dibahas ganti Valentine, terus gegeran terus. Nanti kalau menjelang Idul Fitri mesti gegeran lagi tentang hisab apa ru'yat, terus gegeran lagi. Habis waktu kita, tidak produktif. Toh ya nanti terakhir kesimpulannya monggo sesuai keyakinan masing-masing. Ya sudah itu, tiap tahun juga begitu kesimpulannya. Dan waktu kita habis di situ. Itu yang disebut tadi waktu berjalan dan kita kesimpulannya adalah tidak dapat apa-apa, tidak ada apa-apa. Kesimpulan debat tadi, boleh tidak mengucapkan Natal? Sama persis seperti tahun lalu, Pak. Yang mau mengucapkan silakan, yang yakin tidak boleh ya silakan. Itu mesti begitu akhirnya. Dan waktu kita habis mengulang-ulang terus. Jadi perdebatan hanya level wacana. Kemudian seringkali, kata Malik bin Nabi, umat Islam itu membanggakan kuantitas. Fokus pada kuantitas. Fokus pada jumlah, bukan kualitas. Padahal kalau dalam Al-Quran itu kan jelas dinyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Dalam sejarah banyak bukti yang kecil, yang sedikit itu ternyata bisa menaklukkan yang besar. Makanya jangan hanya fokus kuantitas. Ini kelemahan besar kita. Belanda itu negara kecil, mereka sampai nguruk laut untuk nambah wilayah. Kita sebesar ini. Buktinya kita mudah dikoloni, kita mudah dijajah.
Kenapa mental kita? Kemudian sentimental. Ya mungkin sentimental itu dengan makna agak baperan. Jadi sedikit-sedikit tersinggung. Tidak bisa diajak bicara atau diskusi yang enak. Nah ini berat kalau sudah begini. Sentimental kalau istilahnya di buku itu ya romantik. Nah, kalau sudah ngomong cinta-cintaan, puisi-puisi, perasaan itu semangatnya luar biasa. Jadi diajak kerja bakti males. Nah, itu jenis ini, romantik cara berpikirnya. Baca novel semangatnya luar biasa, tapi begitu baca buku filsafat menyerah sudah dapat 1-2 halaman. Bukan berarti tidak boleh baca novel, yo yang imbang dong. Saya ada mahasiswa itu yang bilang ke saya, Pak, saya sekarang sudah tidak pernah beli buku serius, Pak. Saya mengikuti Pak Faiz beli novel saja sekarang. Loh yuk, cara berpikirnya tidak begitu. Otak kanan kita butuh asupan, otak kiri juga begitu. Dua-duanya dong. Jangan hanya salah satu. Jadi, nah, romantik sentimental itu banyak di kanan, di kirinya lemah. Begitu berpikir analitik, yang agak logis, yang agak matematika, yang agak fisika, yang agak IPA, angkat tangan sudah. Nah ini masalah kita. Dan yang terakhir atomisme, atomistik. Kita itu sering menyelesaikan masalah parsial, sepotong-sepotong. Tidak luas yang dilihat. Ada masalah ini, ya ini saja yang dilihat. Kita lupa bahwa mungkin masalah ini itu berkaitan dengan masalah itu, masalah itu, masalah itu. Kita melihatnya sesempit itu. Itu berpikir atomistik, kayak atom itu diperedeli, terus diambil paling kecil satu. Nah, misalnya kita protes apalah, goyang misalnya. Loh, fenomena goyang itu mungkin tidak bisa hanya dilihat goyangnya saja loh. Itu mungkin berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan mindset, nalar, dan lain sebagainya. Mungkin berhubungan juga dengan sejarah, dengan zaman. Banyak kita yang atomistik berpikirnya. Nah, ini masalah. Baik, inilah kondisi yang menurut saya tadi istilahnya kolonisable tadi. Ini membuat kita lemah, membuat kita pecah-pecah, membuat kita tidak tangguh sehingga mudah dijajah.